Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alvin Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengupgrade set-top box Matrix Apple ya teman-teman ke versi yang terbaru. Nah, yaitu versi yang ke-258. Nah, apakah Matrix Apple kalian sudah upgrade atau belum ke versi yang terbaru? Nah, bagaimana cara mengupgrade-nya? Di sini saya akan mentutorialkannya ya. Nah, bahan-bahan yang harus disediakan adalah satu buah flash disk ya teman-teman. Kemudian kabel OTG-nya. Nah, kebetulan saya sudah mengunduh file file set-top box yang terbaru ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada, saya sudah unduh Matrix Apple DPB T2 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah mengunduhnya, kita langsung colokin kabel OTG-nya ya, teman-teman, ke handphone kita. Nah, sudah terpasang, kemudian pasang juga flash disk-nya. Nah, jika sudah terpasang, kita pindahkan terlebih dahulu file dari handphone ke flash disk ya. Nah, caranya kita cek dulu di sini apakah sudah aktif atau belum OTG-nya. Di sini belum aktif ya, teman-teman, maka harus mengaktifkan dulu di pengaturan. Nah, kita masuk ke pengaturan. Kemudian pilih yang pengaturan tambahan. Kemudian cari yang OTG. Nah, di sini OTG-nya kita hidupkan ya atau onkan. Nah, maka di sini akan ada muncul ya OTG. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terpasang, kita masuk ke file yang tadi ya. Nah, kita pindahkan, kita ketik, maaf ya. Nah, kita klik, kemudian kita pindahkan. Nah, kemudian kita pilih yang ke memori ya teman-teman, yang ke flash disk. Nah, jika sudah, kita pindahkan ke, nah, di sini saya sudah membuat file set-top box ya teman-teman, diberi nama set-top box. Nah, jika sudah, kita pilih saja ke file yang baru, ke file set-top box. Nah, jika sudah, klik pindahkan ke sini. Nah, maka di sini akan hilang ya file yang tadi. Maka sudah pindah ke file yang set-top box tadi. Nah, kita buka di OTG-nya ya. Kita lihat di folder set-top box. Nah, di sini sudah masuk ya yang paling ini, paling baru tanggal 29 April 2022. Nah, ini sebelumnya saya 10 Maret 2022. Ini untuk versi 257 ya, teman-teman. Sekarang 258. Nah, ini sudah masuk ke flash disk ya. Nah, kita keluar saja dari handphone. OTG-nya kita matikan dulu ya. Nah, sekarang kita langsung sambungkan flash disk-nya ke set-top box. Nah, yang pertama kita nyalakan dulu TV-nya ya, teman-teman. Saya tidak pakai remote, jadi pakai tombol daya. Kemudian, sambil menunggu layarnya nyala, kita colokin set-top box-nya ya. Nah, nanti di sini akan booting. Nah, ini adalah tampilan Matrix Apple ya teman-teman. Kebetulan saya pakai tipe Matrix Apple merah. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, maka setelah itu kita klik menu ya teman-teman untuk mengetahui
menu upgrade. Nah, di sini pilih yang menu upgrade. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya versi yang sekarang. Nah, di sini ada tulisan versi 2.5.7 ya. Sekarang saya mau mengupdate ke versi 2.5.8. Nah, oke teman-teman, kita pasang dulu ya. Di sini juga tidak apa-apa. Nah, di sini sudah dipasang ya teman-teman, dan akan muncul di sini biasanya checklist. Nah, jika sudah, kita pilih klik upgrade ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita pakai yang USB ya teman-teman. Pilih. Kemudian di sini tidak perlu dirubah, USB upgrade. Kemudian bagian semua, jalur filenya kita pilih di USB. Nah, kemudian kita pilih atau cari folder yang tadi kita simpan ya di mana. Nah, di sini saya disimpan di file set-top box. Nah, di sini pilih yang bawah ya teman-teman, yang terbaru. Nah, ini ada 2.5.8 ya teman-teman. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih lagi ke bawah, tekan OK untuk memulai. Kita tekan OK ya. Nah, ini kita tinggal menunggu teman-teman. Dan di sini ada keterangan menunggu jangan putus listrik. Nah, kebetulan sebentar lagi sudah selesai ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal menunggu. Nah, maka akan otomatis mati dan nyala lagi ya. Nah, ini sangat bersih ya teman-teman. Kita tunggu proses yang berjalan. Nah, seperti ini tampilan metrik Apple merah. Nah, di sini kita tinggal scan lagi ya. Daya antenanya kita on-kan, kemudian yang di atas ini tidak perlu dirubah, bahasa Indonesia, negara Indonesia, pencariannya semua, metode pencariannya di PBT2, daya antena on, cari siaran. Di sini harus mengisi kode pos ya teman-teman. 46200. Nah, ini untuk daerah Ciamis ya. Kemudian kita klik cari siaran. Nah, maka akan memprogram ya teman-teman. Nah, di sini juga kita harus menunggu proses yang sedang berjalan sampai dengan 100%. Ini sudah menyimpan ada 28 channel ya setelah di upgrade. Nah, kita pilih menu lagi ya teman-teman. Kita lihat itunya, versinya apakah sudah terupgrade atau belum. Klik informasi. Nah, itu sudah langsung muncul 2.5.8 ya. Berarti sudah terpasang versi yang terbaru. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mengupgrade set-top box metrik Apple merah.